Mana masih jauh kan aku. Mantap. Tapi lumayan lah. Kutengok-tengok perkembangan kok makin oke. Sayangnya NSC kalah aja. Kalah di playoff ya. Yang gue tawa-tawa kau. Kalah lu sama orang tua. Emang lu bisa menang, Mak? Dia doang mah merem gua. Kau lagi, Rama. Ayolah. Mari kita selesaikan. Nah, ini seru nih pertandingan nih. Rama lawan Densu. Rama defense-nya bagus. Gue sih pegang Rama. Soalnya Rama defense-nya dia kuat dia. Dia bisa bikin Ko Denny pasti frustasi lah gitu, ya kan? Kita lihat nih siapa yang menang nih. Aduh, akhirnya gue ada di sini juga nih lawan pebasket sombong. Ah, ingat zaman dulu ya. Kalau udah pas beda tim, Densu masuk, gue masuk. Densu keluar, gue keluar. Densu masuk lagi, gue masuk lagi. Kerjaan gue cuma buat jaga dia doang. Kali aja di sini dia frustasi gue jaga biar nggak sombong lagi. Gimana nih bang, lu digilir nih bang? Perek kali ya digilir. Tapi ngomong-ngomong, menurut lu Rama seperti apa sosok Rama? Salah satu one of the best defender IBL yang pernah gue lawan dulu. Menurut gue dia salah satu pemain yang punya cara jaga basic yang paling bagus menurut gue. Untuk pemain small man. Itu yeah. Jarang-jarang aku memuji. Satu hal yang gue inget tentang Denny Sumargo, gue waktu malam-malam nemenin dia nembak-nembak, padahal dia lagi cedera. Di situ gue ngeliat, anjing orang gila juga ya, lagi cedera aja dia masih mau untuk bermain basket gitu. Itu ya sisi positif dari Denny Sumargo. Kabarnya memang dulu lu main pro sama dia, dia sering jaga banget lu gitu. Itu gosip aja, jangan percaya hoax. Buat kalian teman-teman yang sering nonton pebasket sombong Denny Sumargo, ya gue tahu dia dari dulu ya, zaman gue juga masih mengidolakan dia, main basket bareng dia. Banyak hal-hal positif yang bisa diambil selain dia jadi pebasket sombong. Kerja kerasnya dia, terus apalagi ya, determinasinya dia, fokusnya dia. Kalau dia mau sesuatu, dia pasti ambil dan dia pasti difokus sama target yang dia mau. Tapi lu mampu kan nih buat ngalahin dia? Sementara stamina lu tadi udah habis di awal. Tau gak arti kesombongan gue? Apa? Gue cukup sombong untuk menerima kekalahan. Apakah dia cukup sombong untuk itu? Anjay. Kamera meludah. Ada lawan lagi datang dari jauh. Ini salah satu pemain. Aku enggak tahu dia masuk legend atau enggak, tapi salah satu pemain dengan defense terbaik. Apa dia bisa jaga aku hari ini? Oh, udah siap, kawan? Siap dong. 3x3. Yoi. Prestasi internasional sudah. Pemain pro udah. Jadi pelatih sekarang udah. Sekarang mau ngalahin gua. Ah! Tadi lu kadang menang ya sama Rizky? Iya. Lawan gua double or nothing, berani? Enggak ada lah, ngapain? Hah? Lah, takut lo? Sama Rizky lah. Ya sekarang sama gue, double or nothing. Double or nothing gimana maksudnya? Ya 10 jutanya double jadinya buat gue kalau gue menang. Kalau menang? Iya. Kalau gue menang? Ya udah. Lah? Udah apaan dong? Maksudnya lo ngasih 10 juta? Lo ngasih 10 juta, kalau iya. Kalau lo menang gue kasih 20. Iya dong. Oh iya, kan gajinya 10 juta jadi pelatih. Gajinya 10 juta, deal. Siap, ayo kita bungkus. Game on. Why? Wow! Ini yang namanya sombong ini. Aduh, harus ditutup mulutnya. Baru satu kaki gua nembak. Baru satu kaki ya. Cuma sekarang enggak pakai kaki gua nembak. Bisa enggak? Oh. Enggak masuk. Lu tahu kayak gini-gini. Kayak kutil anak aja. Oke, mari coba. Gua pengen tahu mainan kamera gimana sih. Mau kan dulu jago di pen. Iyalah. Beda nih aku sekarang. Hey. Aduh, gila. Lu tau gak sih gue best defender? Iya, iya tau. Nah. Pemain-pemain kulit hitam aja gue jaga rapi ya. Nanti gue liat gimana lagi. Iya lah. Gue nembak lagi nih. Aja itu kelemahan kau. Gue nembak lagi. Aduh, aja keluar lagi.
Hampir aja. Hampir masuk. Gua mau pakai jurus Saverius nih. Coba dong. Gantengan terus. Aduh. Hey. Aduh. Aduh. Kayaknya gua ambil, kayaknya gua ambil. Aduh. Gol gila lo. Kalau enggak mau body contact jangan main basket, main catur. Oke. Okay. Ayo tembusin. Hey, hey, hey. Enggak apa-apa. Gol. Sama-sama tadi. Kalau enggak mau body contact jangan main basket, main catur. Basket curang banget dia juga. Ini kalau enggak ada wasit dulu malah ditipu-tipu orang. Gua udah mulai punya pengalaman gua ya. Iya, aduh, ini kasih nembak dulu gua. Kasih lah, orang jelek nembak gua. Tolong. Pantat gue ditusuk. Ini selalu tuan rumah yang dimenangkan. Dua-dua senior gue ini. Wasit, 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 wasit. Hey!
Goyang ya, goyang ya. Goyang emang. Tapi kalau buat aku gampang ya. Terus sih, dia sih masih kuat sih. Cuman emang fisik lah, nggak bohong emang. Sama-sama orang tua itu. Cuman, ya bisa lah. Gua udah tahu dia jurusnya gitu apa. Cuman ya, ini lapangan dia, dia lah. Gua bingung cari fallingnya di sini gimana. Cuma dia yang tahu sama Tuhan. Seru, seru, seru. Rama emang defense-nya sih bagus. Cuma kode ini emang masih oke sih dia. Kita lihat. Kalau gua bilang sih, lu masih dukung Rama sekarang. Oke, let's play. Oke, main lagi sih. Oke. Main pro, main pro. Ini gua gak bisa main pro banyak track nih. Beda soalnya nih. Kalau pemain pro kan, game-nya beda. Tapi yang apa lah aku tuh? Hampir masuk tuh. Nih anak-anak murid lo nonton malu juga dia. Ya. Eh mau ganti pelatih nggak itu tim PON Jakarta ya kan? Pelatihnya orang kayak aku. Pelatihnya orang kayak aku. Pelatihnya orang kayak aku. Oh ya. Oh! Hei, ini jurus lu banget nih, Dek. Set, pasti kesini. Iya. Set, set, masuk. Cili, dobel. Kakinya nakal. Kasihan Mili, kalau nonton biar gak malu-malu banget. Itu aja lah. Coba dari sini. Tengok, ya kan? Itu bisa, coba dari sini. Masuk lagi. Pantulan ya? Coba dong, bisa. Dari mana? Sini? Jangan dong, gak enak. Boleh masuk. Aduh, mana bisa? Mau diajarin gak? Mau kemana? Mau backshot lagi. Oh, mau backshot! Gini caranya. Ngajarin. Sekali-sekali. Coba backshot dari sini. Dari sini. Oh, gue liat. Gitu caranya. Dia jago lempar tengah, gua bank shot aja, gua ajarin. Gitu caranya. Gitu caranya. Dia jago lempar tengah, gua bank shot aja, gua ajarin. Gini caranya. Gimana? Ah, agak sini, biar sudutnya agak susah. Nah lagi, sini lagi. Gak gampang, guys. Gak ada sudut, emang kalau disitu. Gak beda. Kalau kata aku yang udah mantap. Gak kali.
mati kau Rama. Aku udah mulai serius. Mati kau. Mati kau Rama. Mati kau. Mati kau Rama. Aku udah mulai serius. Sini ya. Oh, garis. Garis dulu. Okay. Sini. Oh, sini sini. Oke. Okay. Garis ya, Bang? Nah. Siap. Tengoklah dikit. Tengoklah dikit. Kasih Bang, kasih Bang. Siap. Tengoklah dikit. Kasih Bang, kasih Bang. Enggak bisa. Lu tahu Sakti Prawiro? Ah. Gue yang latih. Bersih guys. Why not? Why? Why not? Last point. Last point. Belum pernah gue tanding sampai hujan-hujan. Come on. Daripada kita licin-licin kan ya. Jangan aja dengan beradab. Jangan aja dengan beradab. Berapa tadi? 10 juta? 10 juta? 20 juta! 20 juta. 20 juta. Coba tanding jangan di lapangan ini coba. Apaan ya lo pakai di lapangan? Salah ya? Kita gue ya. Jangan lupa tanding. Iya, iya, iya. Thank you. Ih, Bapak gimana sih? Kok kalah? Enggak apa-apa lah. Sedekah buat Om Denny ya. Ya. Banyak kalah ya. Nanti menang ya buat milih ya. Ya. Iya dong. Kiss babanya, kiss. Kiss babanya. Makasih.